Hai semua teman-teman aku dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan rezeki kalian semakin lancar dan semakin tambah luas rezekinya dan bertambahlah kesehatannya dan umur panjang sampai tua memutih ya. Kalau udah sukses jangan lupa bersedekah ya teman-teman. Oh ya, aku sekarang ini ada di rumah mendiang orang tua aku ya. Aku baru nyampe karena selama ini kan aku nginap di rumah teman. Aku nyampe di rumah teman aku, di rumah orang tuaku jam 11 siang ya teman. Tujuan aku datang ke rumah, aku mau cuci pakaianku karena pakaianku sudah aku rendam dari semalam ya teman. Ini aku ada di kamar ya teman, aku udah kepanasan karena aku tadi ada ini ya melihat sesuatu, dan aku membuka jendela ya teman ya. Jangan lupa ya dukung subscribe, like, komen channel aku dan lihat kegiatan aktivitas aku di rumah mendiang orang tuaku. Oke. Oke, seperti biasa aku mau membuka orden jendela aku ya teman-teman ya. Orden jendela kamar pribadi aku. Nah, seperti ini orden ini pribadi aku ya teman-teman ya. Tidak seberapa ya teman-teman ya. Aku tunggu sebentar ya. Ya, seperti ini orden jendela kamar aku ya. Tidak seberapa ya. Ini rumah orang tua aku ya. Sekarang ini kan ini magicomnya akan aku letakkan di ruang tamu. Kebetulan magicom ini miliknya adik aku beli magicom baru. Kan aku ada magicom yang kecil, jadi sekarang ini magicom ini mau di simpan di musim kan di rumah orang tua aku ya, di rumah orang tua ini, tapi bisa dipakai lah gitu ya. Jadi akan aku letakkan dulu di ruang tamu ya teman-teman ya. Aku menyusun barang-barang di sini ya. Jadi gimana dibilang ya, sangat berantakan. Adikku tidur sini ya teman-teman ya. Adikku cowok, dia merubah posisi lemari seperti ini ya. Posisi lemari seperti ini menghadap ke sana. Jadi dia buat tempat tidur. Dan dia menutup pakai ini lagi. Jadi ulos batik ini dibuatnya jadi orden ya. Jadi orden kayak gini. Nah, ini ambal aku kemarin tempat tidur ini di ambilnya ya kan, jadi tempat tidur. Jadi aku tidur terpaksa untuk sementara di karpet gitu ya. Gimana ya di rumah orang tua aku ya. Nah, dia rubah seperti ini ya. Dan ini koleksi jaket-jaket kelas. Dari mana dapatnya ya, bonus gitu ya. Dia kan kerja sama saudara aku gitu, dia suka koleksi aneh-aneh gitu ya. Nah, ini peralatan cangkir bisa di sini. Kalau aku meninggalkan rumah orang tua aku ya, rumah peralatan gitu ya, di kandang ayam gitu. Jadi terpaksa aku bersihkan. Jadi aku mau bersihkan dulu lagi ya. Ya, aku letakkan aja di atas. Udah sempat tadi makan aku ya. Kipres. Ini aku kipres dulu ya. Aku masih nasi juga.
Ini kan majikannya kan menyari aku. Dia beli majikan baru. Jadi dikasihlah di museum karena di rumah orang tua aku. Biar bisa lah kami pakai gitu ya. Tapi aku ini ya. Kemarin bilang ya karena jarang-jarang di rumah ya. Tapi sekali-sekali aku memantau rumah orang tua aku ya guys ya. Melihat kondisi keadaan gitu ya. Oke, aku langsung nyalakan sini. Ini aku matiin dulu ya guys ya. Jadi begitulah saudaraku ya, kalau tidur di tempat tidur ini ya. Jadi agak berantakan semuanya. Tahu lah laki-laki ya kan. Saudara aku laki-laki masih lajak gitu. Ya. Jadi ya kami saling ini ya, saling memperhatikan, saling saling membutuhkan gitu ya. Apa kekurangan di rumah semua disediakan gitu ya. Ini macam-macam ceritanya aku mencotkan ya. Aku coba sini dulu ya. Dia letakkan lemari sini jadikan tempat tidur. Sungguh sangat memperhatikan, sangat memperhatikan keadaan rumah tuaku. Ini ada anak kucing. Kucingku baru melahirkannya. Sudah ada seminggu ya. Ini seperti ini temannya anak kucing. Lucu ya temannya. Kucingnya baru melahirkan. Ini dulu ya. Kasih tuh tete anak kau, kasih tete, kasih tete, kasih tete anak. Tete. Mau ngisikan air teh dulu ya guys ya. Air aku ini mau kuisikan dulu sini ya. Thank you.
Oke, aku ujikan ya teman-teman ya. Karena aku sudah rendam dan semalam pakai deterjen bersih cair 2 bungkus ya teman-teman. Aku tidak menggunakan sabun deterjen lagi mencuci gitu ya mengurus. Jadi tinggal mengurus saja ya teman-teman. Ini bersihkan dulu ya, tidak bakal kotor gitu ya. Aku akan menjemur kain ya teman-teman ya. Aku angkat kain saudaraku dulu ya. Ini baju-baju saudaraku, aku angkat dulu semua ya. Maklum ya, rumah orang tua aku tidak ada apa-apa ya teman-teman ya. Aku dari kalangan rumah orang tua sederhana gitu ya, tidak punya apa-apa. Jadi maklum lah ya, serba semua di rumah ini kekurangan, harap dimaklum ya. Karena aku bukan berasal dari orang kaya berat, bukan kolam merat, bukan percukupan, paling sederhana gitu ya. Baiklah ya saudara-saudara aku, teman-teman ya, tempat tidurnya biasa-biasa aja dari kasur lapu sebagai dari kasur lantai gitu ya teman-teman ya. Tapi itu dinikmati saudaraku cowok ya. Jadi aku sekarang ini hanya menggunakan karpet gitu ya, karpet lantai, karena aku maunya sederhana gitu aja ya guys ya, gak perlu pusing mikirkan harta benda kekayaan. Prinsipku sebagai wanita biasa aja gitu ya. Kalau pandangan wanita-wanita yang lain itu gimana ya, kepengen ini kepengen itu, kalau aku simple aja ya, yang penting perut berisi gitu ya guys ya, jangan sampai kosong perut itu ya.
karena kerjaan itu lompat-lompat ya guys, gak menetap gitu ya, karena aku bukan mantan karyawati di luar lagi sana ya guys ya, bisa menghasilkan cuan banyak sekali di online ini, sebenarnya banyak sekali menghasilkan cuan, tapi rezeki seseorang itu tidak semua yang beruntung gitu ya, termasuk saya tidak beruntung banget ya rezekinya, tapi itu sudah diatur Tuhan ya guys ya. Ada masalahnya itu, karena bagaimanapun kita akan dipromosikan Tuhan kalau kita itu betul-betul fokus ya, konsisten gitu ya guys ya. Jadi sekarang ini ya, kalau umur aku itu termasuk expired gitu ya, karena aku garis tua, belum laku-laku, belum nikah-nikah, bukan karena sumpah keramat, bukan sumpah orang tua, bukan sumpah siap-siapapun, karena perbuah amal ya. Jadi kategori itu kenapa belum nikah, karena mengurus kedua orang tua ya, mengurus anak adik aku dan banyak situ keluarga, karena aku keluarga besar 9 orang, jadi aku perempuan paling besar dan aku dilangkai adikku 3 orang gitu ya. Jadi aku harus baik-baik ngomong supaya teman-teman jangan berpikiran negatif menilai saya gitu ya, karena saya tidak suka dipandang buruk gitu ya. Jadi orang melihat dari luar sebelah mata itu tidak bisa melihat ke dalam. Kenapa? Karena dia memasuki dunia aku. Jadi hal yang wajar dia berkata-kata yang buruk tentang saya. Tapi bagaimanapun ya, karma itu berjalan terus ya. Dia punya anak perempuan. Jadi kalau dia terus mau mengatai buruk tentang saya, bagaimanapun itu akan menimpa pada anaknya. Bagaimana itu hukum itu adil ya, karma itu adil gitu ya. Jadi kita seorang perempuan, ibu rumah tangga gitu ya, kalau punya anak perempuan jangan suka buruk-burukkan anak perempuan orang lain ya. Kalau jangan suka menceritakan anak perempuan orang lain gitu ya. Jadi bertuah itu akan terjadi. Jadi aku ini belum nikah bukan karena mama aku menipu papa aku mengkata-kata anak buruk orang, enggak, bukan karena itu, karena aku itu perempuan amal, itu keinginan aku ya, prinsip aku, karena aku itu berotak gitu ya, punya hati nurani belas kasihan. Kayak mana aku mengurus orang tua aku itu, seperti ibaratnya aku tuh mengurus kedua orang tua aku itu seperti perut jompo ya, tanpa digaji gitu ya temennya. Jadi apa yang kulakukan itu akan terjadi pada anakku nanti ya. Nanti anakku yang mengurus aku kalau aku udah tua gitu ya. Bukan berarti aku tidak mau nyuruh dia nikah karena mengurus aku, enggak. Tetap dia nikah, tapi kalau ada otaknya, kalau ada hati pikirannya nurani, belas kasihan sama orang tuanya, pasti mengurus orang tuanya juga gitu. Sekarang ini ya, jamah-jamah akhir ini ya, banyak anak-anak itu memberontak, melawan orang tua dan gitu, bandel semua segala macam itu, bukan karena kelakuan orang tuanya, bukan karena 7 keturunan itu, kutuk keturunan itu ada gitu ya. Makanya yang istilahnya ini yang khususnya spiritual tentang keimanan gitu ya, tapi itu terlalu panjang dibahas gitu ya. Jadi sekarang ini tergantung juga didikan orang tua dan juga karena pergaulan ya teman-teman. Ada juga orang tua mengurus dan mendidik baik, tapi pergaulannya ini salah gitu ya, ke depannya kemana-kemana itulah. Makanya pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Jadi setiap orang tua itu, perempuan itu, ibu-ibu memantau anaknya masing-masing gitu ya. Jadi maaf katanya, kalau kita kalau aku contohnya sebagai ibu rumah tangga, aku harus mendidik anak aku itu supaya jangan bergaul buruk gitu ya, dan aku harus menjaga lidah aku ini tidak memburukkan anak-anak perempuan lain gitu ya. Dan sebagai hal aku itu harus menjaga hati pikiran mata juga ya, supaya jangan aku mengeluarkan kata-kata buruk, menista, menghina anak orang gitu ya. Jadi aku melihat garis tua belum nikah-nikah seperti aku contohnya, bukan berarti aku berpikir negatif karena orang tuanya, karena ulah orang tuanya, karena dia pacaran jahat gini-gini, bukan, pasti ada sebab-sebabnya gitu ya. Jadi jangan kita berpikir sok bangga karena nikah muda, jangan berpikir negatif aku nikah tua karena ini itu, jangan, nikmati aja walaupun tidak seperti dia nikah muda, nikmati aja walaupun kita gak setua belum nikah, nikmati aja gitu ya. Karena pasti hidup itu lebih penting daripada status gitu ya teman ya. Jadi lebih baik enjoy aja, jangan khawatir dan tidak takut, nikmati aja, jalani aja gitu. Seperti saya ya, nikmati aja, enjoy, walaupun kadang-kadang ada rasa khawatir, cemas, tapi saya lawan itu semua itu teman ya, karena aku yakin percaya Tuhan Yesus tidak mempermalukan saya gitu ya. Jadi ini sebagian aku bersaksi gitu ya, terlalu panjang lebar. Karena posisi aku itu dia itu orang tua aku, istilahnya aku itu garis tua belum nikah, jadi aku masih lajang gitu ya. Jadi aku bukan mau pamerkan diri status gini, bukan, supaya teman-teman tahu siapa aku dan bagaimana aku gitu lah, terbuka aku gimana, supaya tidak ada dusta di antara kita.
Jadi kalau aku udah sukses satu hari punya rumah, punya mobil, apa segala macam, tetap aku rendahkan hati ya teman ya. Dan aku apa adanya aja gitu, serana tak apa gimana. Pokoknya natural aja gitu ya teman ya. Prinsipku aku itu bukan meniru orang lain, jadi diri sendiri gitu teman ya. Jadi beda lah kalau nanya selegram lain lah ceritanya, yang mereka artis-artis lain gitu ya ceritanya. Tapi mereka harus menjadi diri sendiri gitu ya teman ya. Jadi kita itu istilahnya gini ya, aku prinsip aku pribadi aku, nafas kehidupan itu lebih penting. Dan kalau soal harta belakang itu ya kita harus bekerja keras. Kita nikmati aja apa pemberian Tuhan itu. Jangan kita bermegah kekayaan harta itu yang kita sombongkan. Bagaimanapun kita nggak tahu dunia ini gimana perputarannya, dan kita nggak tahu sampai berapa tahun umur kita diperpanjang Tuhan gitu ya. Jadi kita intinya hidup di dunia ini kita berbuat baik, karena bagaimanapun kematian itu ada dua ya kategori, ke surga neraka. Jadi kita harus ingat ya teman ya. Sorry ya panjang lebar.